Nah, ini. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Aska Al Cilacapi. Semoga hari ini teman-teman semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Jangan lupa jaga kesehatan. Kalau mau keluar rumah pakai masker ya teman-teman. Oke, kali ini saya mau mereview sebuah pisau sembelihan masih dengan merek Tramontina. Kali ini Tramontina Butcher Knife ini yang model bullnose. Oke, ini penampakannya ya. Untuk model bullnose ini cocok dipakai sembelih hewan kurban, sapi atau kambing dengan teknik dorong ataupun tarik ya, sama-sama oke. Oke, kita review teman-teman. Untuk panjangnya ini, tipe bullnose yang saya pegang ini panjangnya 30 cm atau 12 inci. Kemudian tebalnya ini kurang lebih 3 mili di pangkal. Kemudian menipis ke ujung ini ya. Untuk kekerasannya ini sama dengan yang lain ya. Pisau Tramontina itu 56 HRC. Nah, ini untuk handle-nya sangat nyaman dipegang ya. Sangat nyaman dipegang, kemudian sudah dilengkapi dengan antibakterial. Jadi lebih higienis untuk proses sembelih hewan kurban. Ketika membersihkan juga enggak ribet, cukup dibersihkan dengan air pakai sabun, kemudian dikeringkan. Tidak usah pakai dijemur ya, karena ini bahannya polipropilen. Jadi enggak usah dijemur, cukup dikeringkan aja. Ini cukup kaku ya. Cukup kaku, lentur tapi ya kaku ini. Jadi ideal lah kalau untuk sembelih sapi. Kelebihan pisau sembelih pabrikan ini, kelebihannya yaitu tidak karatan ya teman-teman. Enggak karatan, meskipun disimpan lama enggak akan muncul karat. Nah, itu kelebihannya. Jadi enaklah ketika mau disimpan lama ya, cukup dibersihkan kemudian disimpan, enggak perlu diminyaki, enggak perlu dikasih minyak juga, nanti enggak karatan. Oke. Kita coba lihat tajamnya seperti apa. Kita coba untuk flash kertas, untuk flash plastik kresek. Nah, ini. Tuh. Kita ke kertas. Jadi pengecekan pisau sembelih ke kertas itu sudah sesuai standar ya. Jadi untuk tahu pisau atau golok sembelih itu sudah bisa dipakai sembelih atau belum, itu standarnya ke kertas biasanya, ke kertas HVS. Nih. Kalau untuk
menebas kertas HVS sudah bisa ya. Nah, ini berarti sudah siap untuk menyembelih hewan kurban. Nah, ini sudah tajam ya. Atau kalau nggak ada kertas, biasanya teman-teman jagal biasanya cukup ke kuku ya, ke kuku. Ke kuku makan ya. Kemudian ke rambut. Oh, bunyi ya. Tuh, rambutnya juga kelihatan tuh, kena. Nah, kalau udah seperti ini berarti udah siap untuk sembelih, digunakan untuk menyembelih hewan kurban. Oke, teman-teman. Ini pisau sembelih atau bacer kenif Tramontina. Gagangnya nyaman, kemudian sudah dilengkapi anti bakterial. Tajamnya juga oke. Nah, untuk harga ini sangat murah. Harganya ya tergantung toko yang jual ya, tapi ya kisarannya antara 200 ya sampai 265.000 rupiah. Nah, sangat murah, tapi untuk kualitas juga bisa diandalkan. Jadi ini saya kira rekomen ya untuk teman-teman yang profesi sebagai jagal ya, untuk persiapan nanti Idul Adha. Oke, teman-teman, demikian review dari saya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa di kolom komentar, atau mau sharing-sharing juga boleh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini, supaya channel ini lebih berkembang lagi. Oke, teman-teman, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.